Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua, para penonton setia Kibar Exotic Pet? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga berlimpah rezeki. Di video kali ini kita mau ngobrolin tentang bisakah parrot diberikan makan ulat Hong Kong. Nah, parrot di alam liar adalah hewan omnivora yang bisa memakan berbagai macam makanan, mulai dari buah-buahan, biji-bijian, kacang-kacangan, pucuk daun, bunga, dan bahkan serangga. Nah, kalau dalam pemeliharaan, menu serangga ini bisa kita berikan juga. Salah satu serangga yang direkomendasikan adalah ulat Hong Kong atau yang biasa dikenal dengan mealworm ini. Nah, ulat Hong Kong atau mealworm ini adalah bentuk larva dari kumbang yang bernama Latin Tenebrio molitor. Ulat yang satu ini memiliki kandungan gizi yang sangat baik untuk burung, seperti 50% lemak, 25% protein, dan 15% karbohidrat. Nah, selain itu, ulat Hong Kong juga mengandung vitamin B1 atau tiamin, vitamin B2 atau riboflavin, dan vitamin B12 juga, yang sangat membantu untuk menghasilkan energi dari makanan, sehingga burung akan lebih aktif dan juga sehat. Nah, selain kandungan gizi yang banyak, apa aja sih manfaat ulat Hong Kong untuk parrot? Nah, ulat Hong Kong ini adalah diet seimbang untuk parrot karena tidak mengandung karbohidrat dalam jumlah yang berlebihan. Pola makan dengan karbohidrat tinggi dapat menyebabkan obesitas pada parrot. Nah, ulat Hong Kong ini juga memiliki kandungan kolin yang tinggi yang membantu menurunkan kadar homocysteine dalam aliran darah yang sangat bermanfaat bagi jantung dan juga hati parrot. Kandungan protein yang tinggi pada ulat Hong Kong membantu pertumbuhan dan perkembangan pada parrot. Kemudian, ulat Hong Kong ini adalah sumber mineral yang baik, yang juga merupakan sumber zat besi dan juga zinc yang sangat baik dan penting untuk kesehatan parrot. Selain itu, mereka juga mengandung kalsium dan fosfor yang penting bagi kesehatan tulang dan metabolisme pada parrot. Nah, lalu, ulat Hong Kong ini kaya akan asam amino lengkap yang dibutuhkan oleh parrot. Nah, setidaknya ada 20 macam asam amino yang terkandung dalam ulat Hong Kong. Kemudian kandungan serat pada ulat Hong Kong ini membantu untuk menurunkan risiko parrot mengalami sembelit dan juga menurunkan kadar glukosa pada darah parrot. Nah, untuk memberikan ulat Hong Kong bagi parrot, apalagi jika mereka tidak terbiasa, itu pasti akan sangat memerlukan waktu. Nah, untuk mensiasatinya, kita bisa berikan ulat Hong Kong yang kering, yang jauh lebih mudah untuk kita sajikan bersama biji-bijian. Dan tidak lupa mengingatkan juga bagi teman-teman yang ingin mengadopsi parrot, bisa langsung aja kontak WhatsApp admin Kibar Exotic Pets di nomor 0812-5248-0777, atau kalian bisa langsung main aja ke Kibar Exotic Pets yang beralamat di Jalan Bintaran 5T nomor 36 Surabaya Barat. Karena di sini kami memiliki koleksi yang cukup komplit untuk melengkapi koleksi parrot kalian. Di sini kami punya Amazon parrot, mulai dari white fronted, red loret, ada juga yellow crown, kemudian ada blue fronted, ada double yellow red, kemudian ada yellow net Amazon juga. Dan untuk parrot medium lainnya, kami punya kakak tua galang, Scandinavian African Grue, Indian Ringnet, kemudian ada Patagon and Sonor. Dan untuk parrot endemic yang sudah bersertifikat seperti Nuri Dayan, kemudian ada kakak tua Alba, kakak tua sambal kuning, dan juga kakak tua Molukan. Dan untuk parrot-parrot berukuran besar atau large parrot, kami juga memiliki koleksi Matau. Jadi dari mulai Blue and Gold, kemudian ada Twin Wing, Millie Fairy, Starlet, dan juga Verde Matau. Dan bukan cuma itu, masih banyak juga koleksi-koleksi parrot exotic lainnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hobi yang menghasilkan.